Gerakan Pramuka Satuan Komunitas Daerah atau Sakoda SPN Provinsi Lampung menyambut Bulan Bakti Pramuka dengan kegiatan peduli lingkungan. Salah satunya melalui pencanangan gerakan penanganan sampah. Kegiatan ini merupakan implementasi dari sosialisasi yang dilakukan oleh Sakoda SPN Lampung mengenai kebersihan, pemilahan, dan pengelolaan sampah. Anggota Sakoda SPN Lampung diajak terjun langsung dalam pengolahan limbah rumah tangga, masjid, dan pondok pesantren. Pondok pesantren Nurul Huda berkomitmen 1. Membudayakan hidup bersih dan sehat pada diri dan lingkungan. Inovasi ini diapresiasi oleh Ketua Harian Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung, Kak Zainuri Sulaiman. Menurutnya, partisipasi Sako SPN dalam melaksanakan anjuran gerakan pramuka secara nasional berdampak positif bagi masyarakat. Inisiasi dari Sako Persatuan Nusantara, maka harus menular. Kalau COVID menular jangan ya, tapi kalau kegiatan ini menular kepada anggota pramuka yang lainnya, Saka atau Sako yang lainnya, di depan ini adalah nilai positif. Jadi kegiatan ini karena gerakan, sifatnya gerakan, jadi harus tidak statis atau tidak berhenti, tapi harus selalu ditularkan dan mengajak yang lain. Gerakan yang digalangkan secara nasional ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi satuan komunitas, satuan karya, dan gugus depan lainnya untuk dapat memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai unggul. Kondisi pandemi COVID-19 bukan halangan untuk terus berinovasi dengan tidak menyalahi protokol kesehatan. Harapannya kegiatan ini dapat menjadi inspirasi untuk kegiatan positif lainnya. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.